Welcome Slabber Troops, Dimas Labor was here. Slabber Troops, hari ini tanggal 20 September 2024, yang berarti kita bakal kedatangan set baru kartu Pokemon bahasa Indonesia Bimbingan Rasi setelah sempat tertunda 1 bulan ya. Akhirnya nih, kita brewek juga hari ini Slabber Troops. Oke lah, tidak perlu berlama-lama ya, karena udah penasaran juga dan udah delay 1 bulan. Semoga di kartu ini, di box ini kita mendapatkan kartu yang hit, Slabber Troops. Dan sebelum kita mulai, pastikan subscribe dulu ke Dimas Labor ya. Oke, nih, udah tinggal kita brewek. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita pindah ke meja dan kita lihat isinya. Let's go! Oke, Slabber Troops, ini dia nih boxnya. Kartu Pokemon game kartu koleksi Bimbingan Rasi ya. Akhirnya kita brewek juga. Dan di sini ada EX Terastal yang tipenya Rasi, Terasi. Terastal Rasi ya, salah satunya adalah Terapagos di sini, Slabber Troops. Ya, bagian sampingnya seperti ini, 166 kartu, itu di luar yang secret. Bawahnya begitu. Oke. Jadi seperti biasa nggak usah berlama-lama, langsung aja kita buka dan akan kita sobek di bagian belakang, Slabber Troops. Supaya kenapa? Supaya bagian gambarnya tidak rusak ya. Oke. Seperti ini, Slabber Troops, tampilan packnya. Ramai ya, banyak Pokemon-Pokemon di sini ya. Ya sudah, langsung kita buka aja kali ya. Nih, di sebelah sini nih ada bukaannya nih. Oke. Kita buka pelan-pelan. Isinya ada 30 dan ini harganya standar 20.000. Sekarang kayaknya kartu Pokemon yang set biasa bakal kayak begitu semua kayaknya ya. Jadi 20.000, jadi satu boxnya itu masih di 600.000 ini packnya. Sebentar, ini kita pinggirin dulu. Harus rapi karena mau gue pakai buat thumbnail nanti ya. Ada 15-15, 15 pertama yang kanan, 15 yang kiri, itu yang kedua. Jadi kita taruh sini aja. Oke, Slabber Troops, langsung aja kita brewek ya dengan pack yang pertama. Oke, sebenarnya seperti biasa, karena ya gue kalau ngontenin konten brewek tuh nggak tahu kenapa jarang beruntung, jadi ya udah sedapatnya aja ya. Kita mendapat Veluza, lalu ada Lilip, ada fosil penutup usang. Nih, bisa evolusi jadi ini ya, jadi Tritoga. Lalu ada Sneasel. Langsung S, Slabber Troops. Ini masih pack yang pertama loh. Kita dapat kartu Ace pack. Ace packnya siapa atau yang mana? 1, 2. Sinar berbahaya. Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi luka bakar dan pusing. Oke, kita mendapatkan Ace pack pertama. Langsung di pack pertama. Dan harusnya ya cuman ada satu sih. Maksudnya ya satu box itu harusnya cuman ada satu aspek gitu loh. Jadi ini kita udah dapat sinar berbahaya. Masuk sleeve. Nih, seperti ini sinar berbahayanya. Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi luka bakar dan pushing. Ini lebih deket ya. Kalau agak gelap dikit sorry ya, karena lampu gue yang itu lagi mati. Tapi oke, masih cukup oke gambarnya ya. Pack yang kedua, satu kebuang, satu ke depan. Angket. Kalian pernah ada yang kepikiran buat ini nggak, Slabber Troops, koleksi angket dari setiap series? Gue kepikiran, tapi nggak tahu kenapa refleks pertama gue adalah ngebuang angket. Oke, tadi udah dapat dua Toxicroak, Cinchou, dan rarenya Cooper aja. Ya, jadi nggak ada yang lain, Cooper aja. Nih sini, sini. Bentar ya, ngerapin dulu ya. Sini. Nah, pack yang ketiga. Ini alasnya mulai agak kotor nih. Mau gue ganti nanti. Jadi alasnya bakal beda-beda setiap videonya. Kayaknya seru tuh. Warna gitu ya. Oke, kita mendapatkan Salazzle, lalu The Skull, lalu Sidra, lalu Joltik, dan uncommon-nya Trompet Kaca. Di pack ketiga tidak ada hitnya, rare pun tidak ada. Kita lanjut ke pack keempat. Apa-apalah, biasalah. Buang. Satu buang, satu ke depan, jangan sampai satu dibuang juga. Kita mendapatkan Tornadus, lalu ada Hoothoot, lalu ada Houndoom, udah haha tuh, Carnivine, dan RR. Kelihatannya sih Rasi, Terastal Rasi ini kelihatannya. Tadi ada pelangi-pelanginya gitu soalnya. Tuh, ya kan? Tuh, kelihatannya udah pelangi-pelanginya Rasi. Crown Opal, Union Beat. Maka kita mendapatkan Terapagos EX.
Slammer Troops yang RR tapi gak apa-apa. Wah, ini karena pencahayaannya agak kurang ya, jadi kelihatannya agak gelap, tapi sebenarnya ini lumayan bling-bling banget. Bling-bling banget ini, dan ya dapat Terrapagos EX. Mantap, memang salah satu kartu yang cukup oke. Meskipun kita berharap dapat yang SAR-nya ya, tapi tetap alhamdulillah mendapatkan Terrapagos EX RR. Dan ini adalah kartu EX Terastal rasi pertama yang gue punya. Karena gue gak sempet buat ikutan promo tuh yang buat dapetin Sylveon dan lain-lain. Promo ini, promo Mystica. Jadi ya sudah, ini adalah RR Terastal rasi pertamaku. Lanjut ya, kita ke pack kelima. Ya dapat satu kartu Pokemon yang dipengenin udah cukup mantep. Gue pengen juga Tara, pengen Yveltal, Tirtoga, Drowsy, Electabuzz, dan uncommon-nya Alcremie. Oke. Setelah RR tuh harusnya dalam satu box itu harusnya ada 3, 4 atau lebih mungkin ya. Nggak tahu, ini baru satu. Slowking, Rotom Pemotong, Golbat, Vineon, dan RR lagi. Ini bukan rasi ya. Kita mendapatkan RR-nya Medicham EX Labrobs. Nih, tuh. Sorry ya, agak gelap ya. Memang lampunya mati. Beli baru nanti. Medicham EX yang RR dan oh ya, Labrobs. Kan di set bimbingan rasi ini banyak banget ya. Ada set kolektor, set spesial dan lain-lain nih, pack ke 7 atau 6. Ya, yeah, something lah. Dan lain-lain. Kayaknya Slabberoops ya, gue gak sempet kayaknya buat nge-review yang set-set lain dalam waktu dekat. Karena pertama ya, Sabtu ini gue ke Pokemon Pikachu's Indonesia Journey, terus ada Pokemon Go City Safari, terus minggunya gue ikut Pokemon Run juga. Nah, Seninnya itu gue langsung ini ada flight, gue harus ke Jepang. Jadi nanti kita kontennya gue ganti dengan yang di Jepang-Jepang aja, kita ketemunya apa ya. Jadi ya gue ada kerjaan di Jepang, jadi gak sempet tuh yang set-set kolektor, set-set spesial, bimbingan rasi belum sempet. Tapi kalau boxnya wajib, boxnya wajib nih, karena itu kalian subscribe juga ke Dimas Labor ya. Oke, kita mendapatkan Eldegoss, Rowlet bukan promo, Rabut, Joltik, dan uncommon-nya Manic Gravitasi. Begitu Slabber Troops. Kalian nanti kalau yang Sabtu di, waduh keras banget, di Pikachu Indonesia Journey atau Minggu di Pokemon Run, kalau ketemu gue, panggil aja nggak apa-apa, colek aja, kita ngobrol-ngobrol bentar palingan ya di sana ya. Oke, kita mendapatkan Kyurem, lalu ada Diplin, lalu ada Absol, uncommon-nya Duskull, dan uncommon-nya Togedemaru. Promo bukan. Oh, udah ke nggak tau lah, udah lost count ya Slabberoops. Jadi sebenarnya tadinya jadwal gue ke Jepang kan belum keluar tuh di awal-awal bulan dan kemarin. Gue kepikiran kayak apakah sempat ke Pikachu's Indonesia Journey dan juga ke Pokemon Run gitu ya. Tapi ternyata sempat meskipun padat banget, jadi abis lari pulang gak lama, besoknya harus flight lagi soalnya kan. Sylveon, Grabin, Fletchling, Dusclops, dan SR. Oke, berarti kita gak dapet hit yang lebih tinggi, tapi kita mendapatkan SR. SR-nya sih tadi warnanya pink ya, semoga face dan DPT ya, semoga. Tapi berarti kalau udah dapat SR kita nggak dapat SAR harusnya ya. Tapi tadi warnanya pink, bukan deng. Kita mendapatkan SR-nya Dashboon EX. Anti klimaks banget ya. Pas pink begini tuh kayak udah, face dan DPT nih. Tapi pas ngeliat move keduanya langsung Wonder Shine, bukan? Sepertinya bukan. Ternyata Dashboon EX di SR-nya. Gak apa-apa. Ini berarti hit kita udah keluar ya. Dan ini masih banyak banget loh. Jadi kita percepat aja ya brebeknya ya. Nanti kita bakal lihat satu per satu lagi kartu yang hitnya tadi, RR ke atas. Oke, kita mendapatkan Lantern, Duraludon, Houndour, Hoothoot, dan uncommon-nya Tandu Malam. Tara pun seinget gue belum keluar ya, yang biasa pun gitu belum keluar. Atau Pekaran EX gitu, atau Dusclops Evolution. Udah tadi nggak coba
ketarik tuh. Nggak tahu nih, semoga bener ya. Oke, kita mendapatkan Swalot, Karjabak, Ladyba, Beware, dan AR. AR pertama di bimbingan rasnya kita dapatkan adalah AR-nya Golbi. Rakus banget dia. Napasnya beracun. Nih, Golbi ya. AR-nya. Kalian nikmatin dulu sembari gua ngambil sleeve-nya. Dan balik ke bahas soal Jepang, Slubber Drops. Gua punya kepikiran ide konten selama gua di Jepang nanti, setelah gua udah kelar kerja ya. Gua pengen keliling beberapa toko kartu Pokemon bekas, kartu bekas, dan gua mau hunting. Tapi enggak beli, ya, hunting doang. Lihat-lihat aja, window shopping. Kartu Pokemon yang paling mahal. Ya, jadi apakah siapa yang paling mahal nih? Kenapa kameranya juga ini ya? Kameranya delay. Kartu mana yang paling mahal gitu ya di Jepang? Nanti kita bakal lihat gitu. Kayak berapa juta gitu. Berapa puluh juta mungkin gitu. Nanti kita lihat deh. Kita dapat Akademi Saat Malam, Horsi, Golbat, Falinks, dan uncommon-nya Karakosta. Kalau untuk Pokemon Center ya, Slubber Troops ya, gue mungkin bakal ke Pokemon Center Shibuya lagi, sekalian lewat lebih tepatnya. Tapi kalau Pokemon Center lain gue belum tahu juga ya. Weavile, Exu, Joltik, Pancham, dan uncommon-nya Bovalan. Kok langsung kerasa bau gini ya? Packnya. Udah gak apa-apa lah, temenin gue sampai akhir video ya, Slubber Drops ya. Siapa tahu tiba-tiba dapat hit apa gitu kan, kita gak tahu ya. Satu ke depan, tapi SR udah keluar, udah sih. Oke, okay, Mochi Rantai, Turtonator, Meowth, Gossifleur, dan R-nya Dusknoir. Oke, okay, nice. Kita dapat Dusclops dan saudaranya ya, Dusknoir. Dusknoir ini memang salah satu yang cukup oke okay buat dimainin karena ability-nya lumayan rusuh. Curse Bomb ini ya. Oke, okay, ini 15 yang terakhir, Slubber Drops. Satu ke depan. Satu dibuang, satu ke depan. Kita mendapatkan Crobat, Sidra, Kling, Dartix, dan rare-nya Tapu Bulu. Udah lama banget tuh gak denger Tapu Bulu. Oke, itu 15 yang pertama. Ini bakal gue rapikan sedikit. Bakal gue masukkan ke dalam box-nya dulu. Oke, Slubber Drops, ini 16, 15 yang kedua. Slubber Drops, kalian kalau punya kepikiran ide konten yang bisa gue lakuin di Jepang berkaitan dengan kartu Pokemon atau Pokemon in general, boleh ya? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini rahasia Janin, Janin, Fido, Skorbani, Persian. Wah, kecepetan. AR-nya Beware, Beware. Dan lumayan ngagetin ya tadi. Karena gue pikir itu belum yang kelima gitu. Tuh, AR-nya Beware. Agak serem juga ya, artinya. Bikinannya Takeshi Nakamura. Tuh, Beware AR. Hantaman penuh tenaga. Masuk sleeve. Ini dia Beware-nya. Kalau mau lihat dulu, nanti bakal kita balik lagi. Kita bakal melihat Beware lagi, tapi nanti kita ke yang 17. Ya, kita sekarang udah tinggal berharap AR-nya menarik dan RR-nya oke ya. Slitherwing purba. Lalu ada Croagung, ada Gulpin, Sneasel, dan yang terakhir ada RR. RR-nya siapa nih? Ogidogi. RR Ogidogi. Bukan Vezandipiti. Tidak apa-apa. Karena gue juga kayaknya belum sempet main. Jadi gak nyari yang meta-meta amat. Ini Ogidogi EX. Slapper Drops. Poison Muscle, Crazy Chain. Dipakai rantai ya. Oke, lanjutlah. Pack ke 18 kayaknya. Kayaknya ya. Oke. Electivire, Stuffle, Houndoom, Comfy, dan uncommon-nya Jam Pasir Kekuatan. Kok Tara nggak keluar juga ya? Yang uncommon-nya gitu, yang biasa aja gitu. Belum keluar juga sih Tara. Tara, nanti dia akan memberikan kejutan. Satu dibuang, satu ke depan. Salazel udah banyak banget ya kita dapetnya ya. Salazel, Diplin, Chiwetel, Wulu, dan uncommon-nya Lumineon. Oke, belum ada yang menarik karena SR-nya udah keluar duluan. Sudah apa-apa lah.
Oke, trompet kaca lagi. Tadi udah pernah dapet ya, Varum Tirtoga Meditate, dan R-nya Cresselia. Oke, baiklah. Ini udah kita cepet aja ya. Satu buang, satu ke depan. Siap. Kita mendapatkan Drift Blim, Up Blim, Dust Clubs, mantap. Tinggal nyari ini dari school ya, Zubat atau tadi udah dapet, dan ER. Atau mungkin tadi udah dapet tapi gue gak ngeh gitu. Zubat, dan kita mendapatkan ER-nya Rabut. Kalian ngerasa gak sih setelah Bordrops? Wartortle, Rabut, Charmander. Kok Charmander? Charmeleon. Ini evolusi kedua atau stage pertama tuh kayak sering terlewatkan gitu gak sih? Karena orang-orang tuh ingatnya bagian pertama, wujud pertama, sama evolusi terakhir gitu. Biasanya begitu. Oke, itu ER kita ketiga ya. Sebelumnya Goblin, Beware, sama Rabut. Oke, pack berikutnya kita mendapatkan Talonflame, Kuvan, Rowlet, Puragly, dan uncommon-nya Pangoro. Tidak ada hit. Itulah kenapa Slabber Drops, di video yang gue pernah bikin sebelumnya, video tentang rekomendasi booster pack buat pemula, itu gue sangat jarang menyarankan booster pack yang biasa nih. Yang biasa maksud tuh yang bukan high class dan lain-lain itu, karena kalau kalian cuma beli satu, masih ada kemungkinan besar kalian nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ya, kalau buat pemula beli pertama begitu kan mungkin rasanya kurang happy ya. Makanya kalau beli Harta Berkilau EX, Visar Semesta, kalau dapat gitu ya bakal enak banget gitu. Pas beli pertama, beli satu pack pun ya udah langsung hit gitu, langsung kartu yang mantap gitu kan. Galvantula, Milcherry, Rotom Pemotong. Bentar nih, kameranya kenapa delay? Kabelnya kenapa nih? Dan RR, Rasi lagi di sini ya. Rasinya siapa nih? Tuh, warnanya udah bling-bling. Larimarine, Power Splash, berarti Lapras kah? Lapras. Lapras EX Rasi ya, Slabber Drops. Ya, semua Rasi tuh bagi gue so far menarik ya. Terus nih, kenapa kameranya delay? Ini Slabber Drops ya, Lapras EX. Oke. RR udah 3 kalau nggak salah. SR udah 1. ER udah 3. Masih seperti apa lagi nih kelanjutannya nih? Belum tahu ya. Kita mendapatkan Malamar, Malamar Kerja, Rotom Kipas, Rabut, ER-nya udah dapet, Minfo, dan uncommon-nya Crabominable. Kenapa ya Slabber Drops ya? Setiap gue bikin konten brewek yang wajib, yang tiap rilis, hari bersamaan dengan rilis, gue tuh kayak jarang banget dapet kartu yang mantep gitu. Entah kenapa. Oke, kita mendapatkan Yveltal, Lilip, kok sama kayak yang pertama ya? Electabuzz, Cubone, dan uncommon-nya Konspirasi Serosik. Kayak kenapa gitu Slabber Drops? Gue kalau misalkan breweknya itu kadang ya nggak gue rekam gitu, kadang dapat bagus-bagus aja gitu. Ya memang gak hoki aja sih, nggak beruntung aja, tapi kayak penasaran aja gitu. Satu ke depan, nyangkut. Togedemaru, bukan promo. Impidim, Ladybug, Rhyhorn, dan R-nya Argaludon. Dragon yang badannya tuh adalah gedung. Lanjut, buang depan. Siap. Decidueye, Joltik, Carnivine, Furfro, dan uncommon-nya Cassiopeia. Oke. At least dapat yang satu yang gue mau juga, Cassiopeia. Supporter trainer. Uncommon-nya pun enggak apa-apa. Lumayan. Oke. Pack yang ke udah tinggal 3 sih, dan ini 3 yang terakhir ya. Ini 3 terakhir yang pertama. Gimana tuh? Kita mendapatkan Bovalan, Klang, Crab Brawler, Fracture, dan RR-nya Kingdra EX. Oke, pack ini kesannya kok kayak bau sekali tangan gua hari ini. Kayak ampas sekali ya. Masa tetap bersyukur Slabber Drops, tapi kayak berharap lebih gitu kan. Kingdra EX. Oke. Okay. Udah tinggal 2 nih, 2 terakhir. 2 terakhir.
Yang kanan ini kelasannya lebih tebel, entah kenapa. Jadi kita yang kiri dulu. Palma kayaknya udah selesai ya. ER udah, RR udah, Tara kok gak keluar ya satupun ya. Seinget, seengeh gue ya. Dapul, Houndur, Flichinder, Chotel, dan uncommonnya teknik rahasia janin ya. Jadi bagaimana agar janin sehat ya bun? Ada teknik rahasianya. Nih kenapa lagi nih kamera gue nih. Oke udah bener. Oke hari ini kameranya lagi ngaco, lampunya lagi mati, harus beli yang baru. Ya memang untungnya abis ini gue ke Jepang juga sih, jadi gak bikin konten seminggu, jadi bisa santai. Satu buang, satu ke depan. Oke, kita mendapatkan Swallowed Slowpoke. Oh ini pack yang terakhir ya, Slowpoke, Eevee, Fosil Akar Usang, dan Uncommon-nya Berry, ayah apa. Oke, Slabber Drops, kita bakal random, kita bakal ngecek lagi apa yang kita dapatkan yang hitnya ya, yang RR ke atas. Oke, Slabber Drops, pertama kita mendapatkan aspeknya sinar berbahaya yang bisa bikin lawan jadi kebakar dan jadi pusing. Lalu ada Medicham EX RR ya, nih seperti ini. Lalu ada Kingdra EX RR juga, seperti itu. Lapras Terasal Rasi, Pelangi Bling Bling, lumayan. Rasinya untuk gue suka semua, Lapras dan Terapagos, Terapagos EX Terasal Rasi. Lalu RR-nya ada Rabut, dia lagi menendang bola salju. Lah ketinggalan dia, Okidogi EX. Ini harusnya bareng sama RR nih, kelewat. Okidogi EX, bukan Vezan DPT, tidak apa-apa. Biwar IR dengan art yang sangat menakutkan seperti ini. Lalu ada Galpin ER juga, artnya simple, lucu. Dan hit kita adalah, hit gak sih? Dashboon EX SR. Ya sebenarnya oke lah secara kartu, cuman kan aku berharap SR-nya Vezan DPT tadi, gara-gara warnanya tuh pink, jadi kayak ngerasa kayak wah Vezan DPT LSR, ternyata Dashboon. Oke, Slabber Drops. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya kali ini. Kita dapat Terapagos. Jadi jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Video berikutnya kapan? Gue selama di Jepang gue bakal nge-stok video, insya Allah. Jadi tunggu. Ya udah gitu. Tunggu konten Jepang juga. Jadi kalau kalian mau gue bikin konten apa di Jepang, tulis di kolom komentar ya. Tentunya konten yang aman pastinya, oke? Sampai bertemu di video berikutnya, Slabber Drops. Bye bye. Ini kayaknya harus ganti kabel nih buat kameranya nih, sama ganti lampu.